Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Jumat, tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024. Seperti biasa, kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo, yang mana daerah ini berada di selingkaran danau di atas, selingkaran danau di bawah, dan selingkaran danau Talang, juga seedaran Gunung Talang. Daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Dan karena keindahan alamnya, daerah ini menjadi daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Sekarang kita berada di pasar pusat sayur mayur Nagarinya Lahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Lebih tepatnya, pasar ini berada di tepian danau di atas di Jorong Karatalu, Galundi, Nagari, Lahan Panjang. Ibu bapak semuanya, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing. Sedangkan khusus informasi harga bawang merah adalah harga jual oncu bawang langsung. Dan oncu bawang siap melayani ibu bapak jual beli bawang merah di pasar ini dengan harga terbaik, dan insya Allah oncu bawang amanah. Kita mulai informasinya satu persatu ibu bapak. Sayur pangsit Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Sayur pahit Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Selada Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Sayur sawi Rp40.000 sampai Rp50.000 per karung. Tunas lobak Rp40.000 sampai Rp50.000 per karung. Lobak putih atau kol bulat Rp30.000 per karung. Bunga lobak atau kembang kol Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Tombak bawang Rp20.000 sampai Rp30.000 per karung. Daun bawang atau bawang prai Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Seledri atau daun sup Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilo. Sedangkan yang kualitas khusus yang premium bisa dikirim ke Batam Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Buncis Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo. Terong ungu Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Terong hijau Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Tomat Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilo. Tomat hijau Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilo. Wortel Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Oke,
entang Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Kentang merah Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilo. Sekali lagi kita sampaikan Ibu Bapak, harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini dan harganya harga karungan, serta kita tidak mengetahui harga gudang karena kita yang kita informasikan harga transaksi di pasar ini pagi ini. Baik Ibu Bapak, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Baik, Ibu Bapak, kita lanjutkan informasinya. Bawang Pekin Super Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilo. Bawang Pekin Jumbo Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus Rp9.000 sampai Rp10.500 per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar Rp11.000 sampai Rp12.500 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo, turun Rp1.000. Bawang merah ukuran menengah kasar Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilo, turun Rp1.000. Bawang merah ukuran super Rp18.000 per kilo, turun Rp1.000. Bawang merah ukuran SPK Rp19.000 per kilo, turun Rp1.000. Bawang merah ukuran SPJ Rp21.000 per kilo, turun Rp1.000. Bawang merah ukuran jumbo Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilo, turun Rp1.000. Bawang putih kampung atau bawang putih lokal produksi Alam Panjang dan sekitarnya Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilo. Cabe merah besar atau cabe bulat besar, ada juga bilang lado tarung atau lado kambun, Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilo. Cabe merah Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilo, turun Rp4.000. Cabe hijau Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilo. Cabe rawit Rp18.000 sampai Rp19.000 per kilo, turun Rp1.000. Kacang roti Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilo. Kacang inul Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Ubi jalar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Ubi jalar ungu Rp6.000 sampai Rp6.500
Rp 100 per kilo. Bondang atau keladi Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Terong pirus Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Alpukat Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Japan atau Siam Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilo. Jagung Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Labu atau kunduy Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Dan kalau bermanfaat, kita juga minta bantuan kepada ibu bapak untuk memberikan like pada video ini atau memberikan tanda jempol di atas yang ada di bawah video. Bapak juga dibantu dengan memberikan komentar-komentar yang bagus atau men-share atau membagikan video ini kepada sahabat atau saudara ibu bapak semuanya. Mungkin mereka juga membutuhkan informasi ini. Serta bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya. Ibu bapak semuanya, videonya kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.